Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramadhan Febrianto. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdatekan stasiun Padalarang nih. Di hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Saya nggak berani mendekat ke sana ya, karena banyak petugas yang bekerja, saya nggak enak. Jadi saya akan updatekan di sini sebisa mungkin ya. Ini ada kebetulan ada kereta melintas. Tadi saya mendengar semboyan 35-nya. Sepertinya Argo Parahyangan teman-teman semua. Nah, itu dia. Kita tunggu ya kedatangannya. Berjalan pelan melewati stasiun Padalarang ini. Taspatnya sekitar ya sekitar lah. Rangkaian stainless dari kereta Argo Parahyangan melintas langsung di stasiun Padalarang. Nah, teman-teman, kita lihat dari sini ya. Ini peron yang di sisi utara ya, dekat fondasi beton dari subgrade stasiun Padalarang. Sudah jadi ya, teman-teman semua. Nah, dan yang ini adalah sedang pembangunan peron di jalur 3. Jalur 3 stasiun Padalarang ya, dikebut juga nih. Nah, sementara itu benteng ya atau pilar beton ini sudah memanjang ke arah barat sana, dan untuk peronnya pun juga sama ya, sudah memanjang ke arah barat sana teman-teman. Wah, bener progresnya mantap ya. Tadinya saya tuh mau update di sisi barat sana teman-teman semua, cuman sudah di benteng ya, aduh jadi nggak bisa, susah ya. Nah, dan ini untuk pembangunan stasiun Padalarangnya sendiri, dimana di sini rangka kanopi untuk pejalan kaki sudah siap ya, dan paling tinggal dipasang kanopinya. Dan ini kemungkinan gedung ruang tunggu yang baru nih. Mungkin untuk penumpang kereta cepat ya bisa, untuk penumpang lokal atau umum ya bisa, pastilah. Jalur 1 tersedia kereta lokal Bandung Raya yang sedang menunggu pemberangkatannya.
Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di posisi sebelah timur dari stasiun Padalarang. Di sini jalur tiganya sudah terpasang teman-teman. Nah, ini dia jalur tiganya sudah terpasang mengarah ke barat sana. Cuman di sebelah barat sana masih banyak gundukan pasir yang belum diuruk, dan nampaknya pun di sana peron sudah mulai terlihat ya. Tapi maaf nih kalau agak buras ya, soalnya videonya pakai HP, kamera saya tinggal. Ya itu sudah jadi ya peronnya ya, tinggal dipasang tiang kanopi dan dipasang kanopi. Wah mantap nih. Jadi jalur limanya kayaknya sepertinya mah ada teman-teman di sebelah sini ya, cuman nggak akan menuju ke arah barat sana gitu. Jadi kayaknya khusus kereta feeder nantinya untuk jalur berapa? 5 ya? 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Entah ini ada 4 jalur atau 3 jalur, ada 5 jalur nantinya ya. Jos nih. Ini baru nih banyak perkembangan di sini ya. Sampai ke arah sana tuh, jembatan Baja ya, arah barat itu. Dan di sini masih ada wesel yang belum terpasang nih. Nanti ya kedepannya pasti dipasang. Jadi informasi mengenai stasiun Padalarang ini, jadi pembangunan peronnya masih dikerjakan ya teman-teman semua, masih dalam tahap pembangunan. Serta tadi kan untuk bagian depan sudah ada sebagian ya, apa ya, khusus pejalan kaki gitu ya, tempat untuk pejalan kaki sudah dipasang kanopi, sudah tertutup juga yang untuk stasiun Padalarang yang sisi timurnya ya, untuk yang sisi baratnya masih dalam progres. Untuk di sini tiang-tiang LAA atau tiang-tiang sound barrier belum terpasang teman-teman semua. Nah, saya akan coba update ke arah timur sana untuk melihat progresnya ya. Saya melihat dari sini ya, sudah ada tiang LAA yang terpasang di jembatan Baja sana. Ayo kita ke sana. Ternyata di sini yang baru terpasang tiang OCS baru 2 teman-teman. Nah, itu ya. 2. Tapi di sini saya melihat gundukan. Nah, ini nih. Apakah ini tiang sound barrier ya? Wah, gak kelihatan juga ya kalau dari sini mah kudu pakai drone. Saya juga kurang tahu nih, teman-teman. Bagi yang punya drone silahkan ngapungin di sini aja supaya bisa tahu nih. Kayaknya sih kemungkinan besar nanti bakal sampai sini pemasangannya gitu. Mengingat kan di Garut Bangkong udah hampir semua terpasang ya. Ya jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Tidak banyak ya, tapi ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini. Baik, Ramadan Febrianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.